dosa berjudi berzina tak ada orang seji, tapi dosa hasad deki, dosa hubbud dunia, kasih ke dunia, hubbus syuhrah, kasih kepada kemasyhuran, dosa takabur, dosa bersikap sombong diri, besar diri, merendah-rendah ke orang lain. Ini ada sejik. Maksiat kita bicara ni, apa dia maksiat ni? Yalah, maksiat yang nyata tu berjudi, berzina, menyakiti manusia, itu yang jelas lah, mencuri, merompok, itu maksiat yang jelas dah tu. Kita tidak bicara dah tu sini. Okey, mari sejik. Tak ada dah curi, merompok, berzina, kaki botol, minum arak, kaki judi. Ada orang mari sejik. Roliknya tak ada lah. Bagi kita orang sejik duk ngaji kita ni, bukan maksiat tu kita nak bincang. Maksiat judi, maksiat berzina, tu tak ada nak bincang dah kita orang sejik ni. Ni. Dia kalau judi berzina, dia tak mari sejik dimula lagi. Maksiat hak kita orang sejik ni, apa dia? Mengekal ke jahil ilmu fardu ain. Ni maksiat orang sejik. Mengekal ke jahil ilmu fardu ain. Semaya berjemaah 5 waktu tak tinggal, tapi tak sim menuntut ilmu. Ni ada orang sejik. Dah jahil ilmu fardu ain ni dosa besar kau dosa kecil. Ini termasuk daripada kabair dosa besar tu. Tapi ada kedok orang sejik jahil ilmu fardu ain. Hukum hakim semaya tak tahu mana, sah batas semaya tak tahu mana. Ambil wuduk pun tak rata. Mandi wajib pun tak tahu. Mandi wajib tak rata. Ada orang duk maya sejik pun. Terdosa orang masjid. Buat perkara yang membatalkan semaya. Berayung semaya dengan berayung. Batal serta merta semaya tu. Tapi ada dok orang maya 5 waktu tak tinggal, semaya berayung. Ada. Berayung tubuh lah. Kerpe, ke belakang, berayung. Terbatal semaya serta merta tu. Pergerakan 3 anggota besar serentak. Lebih daripada 3 lah dia berayung tubuh ni. Kepala pun gerak, 2 tangan pun gerak, 2 kaki pun bergerak. Berayung batal serta merta. Dia batal semaya. Dah batal semaya, kira tak semaya lah. Tapi dia mana kodok, dia bukan tahu pun. Jahil ilmu fardu ain. Dosa berjudi berzina tak ada orang sejik, tapi dosa hasad deki, dosa hubbud dunia, kasih ke dunia, hubbus syuhrah, kasih kepada kemasyhuran, dosa takabur, dosa bersikap sombong diri, besar diri, merendah-rendah ke orang lain. Ini ada sejik. Tidak menghias hati dengan sifat ia terpuji. Tidak ada di dalam hati dia sifat sabar, redha, syukur, tawakal. Ni ada ke sejik? Ni kita maksiat ni kita nak bicara ni. Yang apa tak? Mengganggu ibadat orang lain. Orang duduk semaya, kita baca Quran degah-degah. Mengganggu semaya dia, itu dosa besar tu. Tashwish fi salah, mengganggu semaya orang, itu berlaku di sejik lah.
mengotor ke masjid, termasuk daripada dosa besar. Duduk dengan ngajar belah, duduk kutih kuku belah. Siap ngajar, pendek kuku dia. Dia duduk kutih, belah ngajar. Lepas tu kuku dia tu letak mana? Oh, tinggal aku tepi di masjid. Atau mengotor ke masjid, dosa besar tu. Dosa yang mari sejik.